Otpo Project Jared Surabaya Isore. Halo sahabat Otto, welcome back to Otto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gua Lian. Kali ini gua udah ada di Surabaya, sahabat Otto. Buat sahabat Otto yang belum tahu gua mau ngapain, di sini gua bakal kasih tahu ke kalian kalau kita udah buka Otto Project Jared Surabaya. Karena ini lagi grand opening, kita akan garage tour. Jadi gue bakal kasih tahu ke kalian gimana kenyamanan, kemenarikan, dan experience kalian ketika datang ke Otto Project Jared Surabaya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Otto Project terlebih dahulu. Yuk, ikutin gue. I'm spending all my time with you, driving through the states. Don't know what awaits, it don't matter. I'm spending all my time with you. I'm spending all my time. I'm spending all my time with you. Oh, I'm spending all my time. I'm spending all my time with you. Kali ini gue udah ada di lantai 1 Otto Project Jared Surabaya, di mana lantai 1 ini itu biasa menjadi tempat pemasangan mobil-mobil kalian akan dibikin makin keren di sini. Di sini itu kalau bisa dilihat itu bisa muat sampai 2 mobil, sahabat Otto. Jadi ada di depan dan juga di belakang, sahabat Otto. Kalau misalkan mau, gak perlu takut nanti terlalu lama ngantri karena kita udah ngasih space yang banyak untuk kalian pasang aksesoris ya, sahabat Otto. Terus juga setiap lantai itu pasti kita sediakan toilet, sahabat Otto. Jadi buat sahabat Otto yang mau pasang dan kebelet itu bisa langsung ke toilet aja. Lanjut kita review garage tour lantai 2-nya nih, sahabat Otto. Wow, di sini kita langsung disuguhkan dengan aksesoris-aksesoris Otto Project. Yang pertama, kalian buka pintu langsung lihat roof box di sini. Ada berbagai varian, kalian bisa tanya-tanya langsung aja. Dan juga buat kalian, kalau misalkan kalian mau, kita ada selain roof box juga di sini, kita udah sediakan juga display-nya. Kalian nggak perlu takut, nggak boleh nyentuh, kita boleh banget. Jadi kalian kalau misalkan datang boleh sentuh, boleh pegang, boleh cobain juga, sahabat Otto. Misalkan di sini ada berbagai varian crossbar juga, kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa coba juga. Terus di sini ini juga kalian bisa jadi tempat ruang tunggunya, di mana ruang tunggunya ini udah sangat nyaman banget, sahabat Otto. Sahabat Otto, kita udah sediakan AC yang dingin, jadi kalian nggak perlu takut kepanasan. Di sini juga kalian bisa lihat ya, di sini ada banyak lampu-lampu, aksesoris lampu. Kalian bisa lihat di sini ada banyak banget mobil-mobil yang di display di sini, tapi nggak perlu khawatir kalau mobil kalian nggak ada yang di display di sini. Kita ada gudang ya, sahabat Otto. Kita aksesorisnya udah pasti lengkap banget, dan kalian bisa pokoknya tanya-tanya aja langsung ke sales advisor kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam lagi, ada panel-panel interior dan juga eksterior yang bisa kalian coba. Ada berbagai warna nih, sahabat Otto. Ada warna chrome, ada warna karbon, ada warna black. Kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa pegang juga. Tentunya kalian bisa pegang ya, sahabat Otto. Terus kita geser lagi, lebih dalam lagi di sini. Di sini ada berbagai panel-panel juga. Semuanya panel-panel ini bisa membuat mobil interior kalian tuh jadi makin estetik lagi, sahabat Otto. Lanjut, selain itu kita juga kolaborasi dengan Asuka, di mana selain kalian bisa pasang aksesoris Otto Project, kalian juga bisa pasang head unit dari Asuka. Jadi kalian bisa all in one modif mobilnya. Kalian nggak perlu pindah-pindah lagi, cari-cari tempat lagi. Tinggal langsung datang ke Otto Project Jared Surabaya,
langsung pasang head unit dan juga aksesorisnya. Di sini kita bisa dilihat semuanya itu ada aksesoris kelistrikan, di mana kita kelistrikannya aksesorisnya sudah plug and play. Sahabat Oto nggak perlu takut potong-potong kabel. Aksesoris kita udah plug and play dan mekanik kita udah profesional, sahabat Oto. Ada juga di sini, sahabat Oto, bisa dilihat nih, untuk kenyamanan kalian, kalian nggak perlu bingung untuk membuat mobil kalian atau ketika kalian berkendara jadi makin nyaman, itu kalian bisa pakai aksesoris bantal mobil dari Oto Project. Dimana aksesoris-aksesoris ini kalian bisa pakai dan kalian bisa coba-coba sentuh-sentuh juga. Ini aduh, pokoknya wajib banget nih buat kalian cobain dan pasang di mobil kalian. Lanjut kita ke sini, ada aksesoris yang bisa bikin mobil kalian jadi terlindungi. Apa tuh? Ada berbagai aksesoris, di mana ada door seal plate, ada juga bisa buat terlindungi, misalkan di sini ada mudguard gitu ya, sahabat Toto. Jadi banyak fungsinya dan ada aksesoris yang bisa bikin mobil kalian jadi makin keren lagi. Di sini ada DRL, ada spoiler. Banyak banget sahabat Toto. Dilihat ke sini juga ada banyak bisa bikin keren juga aksesorisnya. Perlampuan dan yang lain-lainnya nih sahabat Toto. Dan yang paling menarik lainnya, di sini kita udah sediakan juga nih tempat kalian tunggu, di mana kalian bisa duduk santai di sini dan sofanya sangat nyaman sekali sahabat Oto. Kalian bisa sambil kerja juga, kalian nunggu mobil kalian selesai dipasangin aksesoris dari Oto Project-nya. Tadi gue udah sempat mention bahwa di Oto Project Garut Surabaya itu bisa pasang head unit dan juga bisa pasang aksesoris. Selain itu langsung bisa pasang Venom. Audio Venom kalian bisa pasang di sini juga. Ini ada banyak banget versi-versinya, kalian bisa lihat sendiri aja. Jadi pasang Venom, pasang head unit, pasang aksesoris juga. Lanjut, aksesoris yang wajib banget kalian cobain dan kalian pasang di mobil kalian, yaitu ada karpet MaxMat 7D. Di mana karpet kita ini, sahabat Oto, itu udah bisa dilihat sendiri. Kita udah full coverage, udah menutupi keseluruhan lantai mobil. Yang pastinya, sahabat Oto nggak perlu takut untuk pemasangannya tuh susah gini. Nggak ada pemasangan susah. Semuanya gampang. Lanjut, kita review garage tour di lantai 3 ada apa aja. Yuk ikutin gue. I'm spending all my time with you. Driving through the states. Don't know what awaits. It don't matter. I'm spending all my time with you. Sekarang kita lihat di lantai 3 sini juga menjadi ruang tunggu untuk kalian duduk santai, makan-makan. Dan buat kalian semuanya nih, aduh mana ini kameranya? Ini dia. Buat kalian yang mau santai-santai sambil nunggu aksesorisnya selesai dipasang, ini bisa jadi ruang tunggu kalian juga di lantai 3. Karena ini udah kita sediakan banyak banget kursi untuk kalian duduk santai dan juga bisa mengerjakan pekerjaan kalian juga. Dan yang pastinya kita di sini itu udah sediakan free snack dan juga free coffee. Kalian gak perlu kelaparan kalau di Oto Project Garage. Kalian tinggal ambil buat nyemil-nyemil sambil ngerjain yang lain juga, karena di sini semuanya gratis sahabat Oto. Jadi gimana nih? Makin nyaman, makin keren, makin enak. Langsung aja datang ke Oto Project Garage Surabaya. Kita udah review lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi nggak enak nih kalau kita nggak ngobrol sama yang punya tempat ini. Lanjut aja, kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya tempat ini. Yuk! Oke sahabat Oto, sekarang saya udah bareng Pak Jimmy sebagai Retail Area Manager. Di sini saya bakal tanya ke Pak Jimmy. Ya. Ini kan kita buka di Jawa Timur. Betul. Kenapa sih Pak Jimmy milihnya tuh kota Surabaya? Oke, pertama-tama kita lihat bahwa Surabaya itu adalah sentral bisnisnya Jawa Timur ya. Okay. Kita lihat banyak sekali di sini pusat-pusat bisnis, perdagangan, mal-mal besar gitu. Dan kita lihat Surabaya merupakan salah satu
kota maju dan berkembang di Indonesia. Yeah. That's why kita melihat ada potensi dan peluang pasar yang bagus di Surabaya. Selain itu juga Surabaya ini sebagai gerbang masuknya nih ke kota-kota lain yang orang-orang yang mau datang ke area Jawa Timur. Gitu. Oke. Okay. Berarti kalau dari segi tempat itu emang strategis. Strategis, betul. Oke. Okay. Kalau ini kan udah buka Pak Jimmy. Harapannya dari Pak Jimmy itu seperti apa setelah dibukanya Auto Project Garage Surabaya ini? Oke. Okay. Kita ngelihat antusias bisnis otomotif sekarang kan cukup bagus ya. Dan kita lihat untuk industri aftermarket-nya juga cukup banyak gitu dan berkembang cukup pesat. Makanya kita lihat dari aspek bisnis dan aspek juga kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita dari Auto Project juga ingin mempermudah teman-teman nih yang ada di Surabaya khususnya area Jawa Timur dan sekitarnya, jika ingin moles mobilnya jadi lebih keren lagi, nggak usah jauh-jauh lagi, bisa datang langsung ke Auto Project yang ada di Surabaya. Betul. Gitu. Kalau lihat-lihat juga di sosial media memang antusiasnya cukup lumayan nih Pak Jimmy. Betul, ternyata ya lian. Area-area Surabaya ini. Jadi buat kalian area-area Surabaya, datang langsung ke Auto Project Garage Surabaya. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Martin as a CEO dan founder dari Auto Project. Jadi Pak Martin, kalau sejauh ini yang Lian lihat ini kan udah 9 cabang. Itu 9 cabang di Jawa dan ada di Bali juga. Selanjutnya apakah Pak Martin mau ke luar Pulau Jawa atau mau seperti apa nih untuk Auto Project sendiri? Oh tentu dong, kita akan mendekatkan diri kepada konsumen lebih dekat lagi sesuai komitmen Auto Project dan memberikan pengalaman experience berbelanja aksesoris mobil yang nyaman dan bisa feel touch produknya langsung dengan produk-produk yang fungsional dan inovatif dari Auto Project. Berarti nanti untuk warga Surabaya ini wajib datang nih ya ke Auto Project Garage? Wajib datang, karena experience aksesoris mobil yang saat ini ada di Auto Project Garage tidak ada di toko-toko variasi yang konvensional yang ada di seluruh Indonesia. Menarik nih sahabat Auto. Kalau buat Pak Martin sendiri, pesan-pesan untuk area-area Surabaya ini kenapa mereka harus datang ke Auto Project Garage? Yang punya mobil wajib datang karena banyak produk inovatif, banyak produk yang fungsional yang bisa menambah, meningkatkan kenyamanan berkendara, driving experience-nya jadi lebih nyaman. Produk-produknya yang tadinya tidak ada di mobil, beli mobil baru, sekarang jadi ada dan itu kita hadirkan dan kita yang rancang sendiri dan pikirkan. Wow, menarik gitu. Banget. Jadi nggak cuma bikin keren? Bikin keren, keren itu pasti. Oke. Okay. Auto Project kan bikin mobil auto keren, tapi kerennya itu karena fungsional, kerennya itu karena benar-benar produknya bagus, kerennya benar-benar produknya presisi, kerennya benar-benar produknya inovatif, itu kerennya Auto Project. Okay, gitu. Okay, nah, selama ini kan identik dengan aksesoris, teman-teman mungkin nggak ada fungsi lah, nggak penting lah. Yeah. Padahal di Auto Project ini banyak sekali aksesoris mobil yang berfungsi. Mungkin hampir 60-70% produknya mempunyai nilai fungsi dan meningkatkan kenyamanan berkendara untuk sahabat Auto semua. Menarik banget nih buat sahabat Auto yang daerah Surabaya sekitarnya wajib datang ke sini. Surabaya dan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur, pas lagi main di Surabaya, kan dulu mau ke Jakarta jauh nih. Iya. Ke Bali juga harus ke nyebrang pulau nih. Mungkin betul, bisa setahun sekali pas jalan-jalan ke Bali. Nah, pas ada di Jawa Timur, mungkin teman-teman yang di kabupaten di Jawa Timur seperti Malang sampai Banyuwangi dan Jember dan lain-lain, pas lagi ke Surabaya mampir ke Auto Project Garage dan location-nya sangat strategis nih. Betul. Iya. Jadi lebih dekat nih buat sahabat Auto juga, karena tadi udah dimention juga sama Pak Martin, ini Auto Project Garage ini experience-nya cukup menarik banget sahabat Auto bisa pegang, bisa langsung coba melihat, langsung juga ya. Enggak beli enggak apa-apa, jadi kita mau experience buat teman-teman, experience ini aksesoris Auto Project. Wih, gitu. Menarik. Karena banyak warna jadi sahabat Auto bisa nyoba yang cocok yang mana. Oke, sahabat Auto, gimana rasanya udah keliling-keliling dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3? Makin menarik, makin nyaman, dan langsung datang aja ke Auto Project Garage Surabaya karena kita banyak banget promo menarik untuk kalian, langsung ambil aja.
karena di sini kita udah sediain semuanya, jadi sahabat Oto tinggal langsung pasang-pasang dengan mekanik kita yang profesional. Thank you banget buat sahabat Oto yang udah tonton sampai akhir. Jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram dan juga di TikTok, ada Oto Project dan juga Oto Project Garage. Terus juga buat sahabat Oto, supaya nggak ketinggalan soal video di channel YouTube ini, sahabat Oto bisa langsung subscribe aja karena gratis. Dan jangan lupa buat like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Apalagi buat area-area Surabaya, wajib share video ini ke semua keluarga kalian, tetangga kalian, pokoknya semuanya. See you in the next video. Bye-bye!